Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam video kali ini. Okey, pernahkah anda mengalami situasi seperti tadi? Mesti tension kan? Okey, terutama sekali siapa yang pakai motor LC ataupun motor apa-apa sajalah. Masalah seat tak boleh stay bila kita buka. Satu masalah bagi kita kan. So, apa penyelesaiannya? Okey, nah ini di depan saya ada seat damper. Okey. Ha, ni brand dia. Seperti yang tertulis ni KAK. Saya tak tahu dia made in mana. Then ni dia punya instruction ni. Ha, ni dengan dia punya skru sekali dan tapak dia sekali lah bagi. Okey. Ha, nampak. Okey, ini pula dia instruction. Cara pasang. Alright. Okay, tanpa melengahkan masa, jom kita pasang. Okay, bagi pengguna LC V1, so tapak yang baik untuk kita buat pasang damper ni, ha, ni bagian ni lah. Sebab tempat lain dah tak ada ruang, sini dah bateri. So nak apply tak ada dengan ni lah. Boleh je guna tapak ni kan. Tapi kena besarkan sikit yang dia punya bracket tadi. Tu yang sebelah seat pasang kat belah sana tepi ni untuk mudahkan kerja kita. Pada saya baik buka dulu seat ni, ha, baru boleh senang kita nak tebuk bahagian sini. Okay, done pasang. So sekarang kita test tutup. Then buka balik. Alright, well done. So tak ada masalah lagi ketika untuk isi minyak dan juga tukar bateri. Done. Okay guys, video saya sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Dan thanks for watching dan disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys on next video.